wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi di channel kami Dokter Alam. Semoga yang menonton video ini diberikan kelancaran, rezeki, dan kesehatan. Nah, bertemu lagi Dokter Alam di sini akan membagikan tips bagaimana cara menghilangkan kantung mata. Pastinya kantung mata disebabkan kurang tidur dan begadang waktu malam ya, teman-teman. Di sini saya menyiapkan satu buah tomat. Nah, itu buah tomat yang sudah dicuci bersih ya, teman-teman. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya ya, teman-teman. Agar teman-teman mengetahui video terbaru dari Dokter Alam. Bagaimana langkah-langkahnya? Yuk simak video ini sampai selesai ya, teman-teman. Tomat di sini mengandung antioksidan, vitamin A, B, dan C yang dapat membantu meregenerasi kulit yang kusam untuk kembali cerah. Karena mampu mencerahkan, tomat dipercaya sangat ampuh untuk menghilangkan kantung mata, bahkan yang menghitam sekalipun ini bisa digunakan. Nah, langkah yang pertama, potong dua bagian tomat ini, cukup dua iris saja ya teman-teman, dua iris saja. Nah, setelah itu kita letakkan dua iris tomat ini pada area kantung mata. Nah, saya aplikasikan ini kantung mata. Nah, setelah diletakkan, biarkan tomat selama 10 sampai 15 menit dalam keadaan mata tertutup. Setelah itu, kita gunakan ketika mau tidur. Nah, setelah itu tunggu 15 sampai 20 menit lalu kita bilas dengan air bersih kantung matanya. Nah, simpel kan teman-teman? Bagi teman-teman yang mempunyai kantung mata, mohon share kepada kerabat dan saudara juga keluarga dengan ramuan herbal ini. Pastinya ini sangat mudah sekali buat teman-teman yang mempunyai kantung mata. Sekian dari Dokter Alam, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.